Ini di siang hari yang panas, sangat seruput-seruput, maknyos banget. Kenapa? Karena ini membuat dahaga kita hilang serempak. Nah, ini salah satu dari kebudayaan, dari kelengkapan dari produk tradisional ataupun dari ciri khas. Kalau rujak ini biasanya ciri khas Jawa Barat lah ya. Lebih tepatnya di daerah Bogor. Kayaknya guys perlu nyoba nih guys. Selamat mencoba. Saya mau coba icip-icip dulu. Dadah. Apa coba ini bapak-bapak? Ini bapak-bapaknya lagi ngidam. Oke guys, itu dari ownernya langsung dari Bogor. Maka kalian kalau ke Bogor jangan lupa rujak asinan khas Bogor. Bisa jadi, wabil khusus Anda yang sedang ngidam, anak ke-1, ke-2, ke-3, atau ke-12, silakan wajib coba rujak asinan khas kota Bogor. Oke guys, selamat mencoba dan dijamin ngarui. Mantap. Berapa tuh? Udah kan kita nunggu ramna. Ngarikin ngacai.